Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat, saya mengakui bahwa Lika Sugandi adalah istri saya. Karunia Tuhan, saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, dan setia baik dalam suka maupun duka. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Hadapan Tuhan Allah dan jemaat, saya mengakui bahwa Jeffrey Kasendi adalah suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, dan setia baik dalam suka maupun duka. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman. The world is turning. Keeps on lingering on. The sun will be burning. Eventually you will be gone. I'll always love you. Oh, believe it or not, baby, that's not enough to, not enough to stop these falling stars. Ada beberapa prinsip yang membuat sebuah pernikahan menjadi kuat. Nomor satu, tentang kasih. Kalau tidak ada cinta kasih, mereka tidak menginginkan satu sama lain. Alkitab berkata dalam 1 Petrus ayat 1-6, engkau adalah putri-putri Sarah, tunduklah kepada suami. Jadi istri, tunduklah kepada suami, maka Tuhan akan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini, dan Tuhan memberkati kedua mempelai. Beautiful, yeah.